Assalamualaikum, balik lagi di sini Uni akan memasak resep gado-gado Padang. Kebetulan ini resep langsung dari Mama Uni dan kita langsung aja ke bahan-bahannya. Nah, di sini Uni akan jelaskan bahan yang kita perlukan. Yang pertama itu ini kacang tanah yang digoreng atau boleh digongseng. Nanti pemirsa bisa haluskan, mau di blender atau ulek tangan juga boleh. Seterusnya ini bahan pelengkapnya. Daun salam, lalu ini terasi, boleh merek apa aja, lalu daun jeruk, bawang merah, dan serai. Dan selanjutnya ini gula aren, gula merah, atau gula enau. Sebaiknya gunakan yang sedikit lebih gelap, biar hasilnya lebih bagus. Dan ini santan, nah bedanya gado-gado dengan pecel yaitu terletak utamanya itu di santan dan bumbu halusnya. Selanjutnya untuk bumbu halus, Uni pakai cabai merah keriting, bawang putih, lengkuas, lalu ini jahe, dan ini rawit. Untuk takaran rawit atau cabai merah keritingnya, pemirsa bisa sesuaikan aja karena ini pedas masing-masing cabai itu berbeda. Nah, kebetulan resep dari Mama Uni itu pakai cabai giling, cuma Uni di sini sengaja pakai cabai yang masih utuh biar pemirsa pada tahu. Seterusnya bahan pelengkapnya seperti kerupuk merah kalau punya, atau ini pakai bawang goreng, atau bisa kerupuk merahnya bisa diganti dengan kerupuk emping. Dan selanjutnya juga ini gula pasir, lalu ini garam dan cuka makan, kita butuh sedikit aja, kecap manis. Nah, kalian bisa ganti ini cuka makannya dengan asam jawa, cuman resep yang Uni dapat dari Mama itu menggunakan cuka, jadi Uni pakai cuka. Jadi kalian yang nggak suka cuka makan silahkan skip aja atau ganti dengan asam jawa. Dan untuk bahan ini, bahan-bahan sayurnya kalian bisa sesuaikan, cuma kalau biasanya gado-gado ini menggunakan kentang rebus, telur rebus, lalu ini juga direbus, kacang panjang, tauge, ini selada, dan ini kol. Biasanya kol sebagian ada yang direbus, cuma ini lebih suka yang masih mentah begini. Lalu mie kuning atau mie apa aja beli ganti, dan tahu yang udah digoreng sama mentimun. Ini boleh sesuaikan dengan stok atau selera pemirsa aja di rumah. Dan kita mulai. Ini kacang boleh juga dihaluskan dengan ulek tangan. Sebenarnya lebih bagus ulek tangan, lebih halusnya itu lebih dapat. Cuman ya lumayan lama, jadi kita pakai blender aja. Bismillah. Kalau sudah, kita akan sisihkan kacang yang sudah kita haluskan dulu. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu halus. Ini cabai merah keriting, cabai rawit, sama jahe, lengkuas, sama bawang putih. Semua kita akan haluskan. Semua kita masuk. Kalian boleh tambahkan sedikit air atau minyak. Sini dia akan tambahkan minyak aja. Lalu kita tambahkan juga di sini garam, cukup 1 sendok makan aja dulu, cukup. Kita akan haluskan. Bismillah. Sudah cukup, kita akan sisihkan ini. Sebelum kita menumis bumbu, kita akan iris dulu. Ini bawang merahnya tidak dihaluskan, tapi semuanya diiris. Jadi kita iris-iris dulu. Ini kalau sudah kita akan sisihkan ini. Kita akan mulai. Sini kita tuangkan sedikit saja minyak. Dan kita akan tumis dulu ini bawangnya. Bismillah. Tumis bawang merahnya ini sampai aromanya
keluar dan sedikit lebih kering. Lalu kita akan tambahkan ini terasi, kalian boleh pakai merek apa aja. Pakai satu terasi, itu cukup. Kita akan ini dulu, biarkan terasinya aromanya benar-benar keluar. Ini kita tuangkan ini bumbu halusnya, bukan semua. Tambahkan serai, daun jeruk, sama daun salam. Dan tunggu ini aromanya, biarkan dulu. Kalau sudah, kita akan tuangkan ini santan ya. Kita akan aduk-aduk sampai santannya itu mendidih. Kalau mendidih seperti ini, kalian kecilkan apinya, jangan terlalu gede biar santannya aman. Nah, kalau dirasa sudah aman seperti ini, kita akan tuangkan ini kacangnya ke dalam. Kecilkan apinya sekecil-kecilnya aja dulu, kita masukkan sedikit-sedikit. Aduk-aduk. Kita tuangkan ini gula aren, gula merah. Nanti buat manisnya kita bisa tambahkan gula pasir. Gula pasir ini bisa disesuaikan aja, jadi jangan patokan di resep ya. Jadi kalian tambahkan 2 sendok, nanti coba dulu. Duh, wangi banget. Lalu kita tambahkan sedikit aja cuka, lebih bisa setengah sendok teh. Coba dulu, kalau kurang nanti kalian bisa tambah lagi. Kita akan tambahkan sedikit kecap manis, 1 sendok makan, 2 sendok makan aja dulu. Kalian koreksi rasa aja, kita akan coba. Namanya cakep deh. Yang penting biasanya kalau dingin itu, kalau saus kacang ini kan lebih mengental dari biasanya. Kalian bisa tambahkan air hangat atau air panas buat pengencernya lagi. Biasanya antara panas dengan dingin itu akan berubah kentalannya. Oh, sekarang ini pas menurutku nih. Kita akan coba sedikit buat pastiin semua rasa. Bismillah. Jadi kalian kalau yang mau warna kuahnya lebih gelap seperti ini, pakai gula aren yang gelap, atau yang suka warnanya lebih muda, kalian bisa pakai gula aren yang muda atau cuma pakai gula pasir. Tapi lebih enak sekurang-kurangnya kalian pakai sedikit gula aren biar aromanya juga bagus. Bismillah. Enak banget. Kalau sudah, kita akan matikan ini ya. Kita akan mulai menyajikan ya.
Nah, sekian aja untuk resep kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum, sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Lama banget.